Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, di episode kali ini kita kedatangan teman spesial dan dia pasti dari Indonesia dan dia ngambil master nih di Kenjin University ya, di University. Nah tanpa berlama-lama kita sapa ya nih. Halo Kak Nur. Halo. Boleh nih Kak perkenalkan diri dari mungkin nama dulu, terus ambil apa nih di Kenjin, terus kalau pakai beasiswa apa, sama kapan sih Kak kemarin mulai kuliah? Oke, saya mulai perkenalan diri dulu. Nama saya Nur Fajrina, biasa dipanggil Nur. Saya berkuliah di Tianjin University tahun 2018. Jurusan Master Teaching Chinese to Speakers of Other Languages. Dapat beasiswa Chinese Government Scholarship. Itu berarti juga maksudnya, aku nggak salah masuk tahun 2018 ya Kak ya? Iya, 2018. Sebelumnya kalau beta tahu Kak ambil bahasa juga kuliahnya atau ambil teaching juga atau gimana Kak? Saya waktu S1 jurusan pendidikan bahasa Mandarin, itu saya kuliahnya di Indonesia, terus, baru di Tianjin. Oh, terus kenapa akhirnya bisa ke China Kak? Terus milihnya ke Tianjin lagi? Kalau sebenarnya kan gini, saya S1-nya itu kan jurusan bahasa Mandarin kan. Yeah. Jadi saya ingat dosen tuh pernah bilang, sama dosen pernah bilang kalau kalian itu belajar bahasa ya emang harus belajar di tempatnya langsung gitu kan. Yeah. Jadi kan karena kayak kami ini belajarnya bahasa Mandarin ya, jadi ya pasti milnya Cina dong, Cina atau Taiwan, tapi prefernya ke Cina sih karena Taiwan itu kan pakai huruf tradisional. Yeah. Dan kami belajarnya huruf yang sederhana. Jadi pilih Cina. Kalau untuk Tianjin, kenapa pilih Tianjin? Nah, enggak ada alasan khusus sih. Cuman waktu itu sempat ngirim email ke belasan, mungkin ada 20-an atau 20-an gitu ke kampus semuanya gitu kan. Oke. Okay. Nah, banyak banget. Karena niat gitu kan. Karena niat mau nyari. Ya. Email semuanya. Ada yang ya ada sebagian yang balas gitu dan ada juga yang enggak balas. Salah satunya yang balas itu Tianjin University gitu dan responnya juga ya pas respon gitu, enggak tahu kenapa kan. Pas respon biasanya kan kalau kayak gitu kan lama banget kan. Iya, bulan-bulan baru dibalas kan. Benar-benar. Nah, itu 2 hari kemudian dibales gitu. Nah, tanya-tanya terus mau dapat apa free admission letter itu di mana caranya. Terus saya aku mau daftar beasiswa kan, beasiswa apa CGS itu. Lalu serahkan aja dokumennya gitu kan. Kalau yang lain ada juga nanya kayak gitu, cuman mereka mintanya kirim hard copy-nya ke sana. Kan mahal kan, bisa untuk ngirim dokumen itu biasa berapa ratus ribu tuh. Nah, Tianjin ini udah soft copy-nya aja minta. Jadi ya apa, aku ya siapin berkasnya, kirim ke mereka, lalu mereka berapa hari gitu lah, kayaknya nggak terlalu lama juga, langsung dikasih pre-admission letter gitu. Nah, lalu aku daftar CGS itu, aku daftarnya jalur kebutaan tipe A. Ah iya benar, tipe A. Oh. Nah itu begitu jadi, dan ya keterima di Tianjin. Alhamdulillah ya Kak ya, keterima di. Iya. Tapi alhamdulillah. Tapi waktu kemarin apply nih pakai yang tipe A melalui embassy gitu, ada kesulitan nggak sih Kak? Apa ya, kesulitannya karena saya nggak sulit-sulit amat sih, lebih enak misal kalau menurutku ya. Lebih enak dari jalur kedutaan daripada jalur kampus. Karena kalau kedutaan itu kan kita bisa milih 3 gitu kan, 3 kampus. Kalau jalur kampus itu cuma 1 aja. Nah, terus kita harus inisiatif lagi kan, nanya-nanya, lebih aktif nanya-nanya cari infonya, karena tiap syarat tiap kampus kan beda. Ada yang minta HSK berapa gitu kan, ada yang HSK 5, ada yang HSK 6 gitu. Nah, jadi kita cari tahu sendiri. Lebih enak sih menurutku. Cuman ya itu, saingannya banyak kan. Karena kemarin itu kuotanya cuma, aku lupa sih 100 ya, kalau nggak salah. Pokoknya
nggak itu ya, kita saingan sama jurusan lain juga gitu. Oh iya, saingannya lebih ketat ya kak ya berarti ya. Kurang lebih sih, saya kalau yang jalur P juga saingan, tapi saingan yang apa, orang luar negeri kan gitu. Iya, kalau ini saingan orang Indo. Bener. Ada plus minusnya juga sih. Betul. Terus kakak ada alasan tertentu nggak sih kak ngambil jurusan yang tadi apa MCTSL itu yang teaching ini? Nggak. Alasannya ya karena itu tadi kan bilang karena linear sama jurusan S1 bu. Itu kan kalau S1 itu pendidikan bahasa Mandarin. Kalau S2 ini sama pendidikan bahasa Mandarin tapi lebih fokus ke orang yang bahasa aslinya bukan bahasa Mandarin, ya sama aja kan, karena kita juga bahasa aslinya bahasa Indonesia bukan bahasa Mandarin. Nah jadi linear gitu. Nah, terus apa ya, ya aku waktu itu sempat kepikiran juga kan pengen jadi dosen ya, maksudnya nggak terlalu pengen juga, cuman ya kalau ada kesempatan kenapa enggak gitu. Oke. Ya kita kan ya realistis aja lah gitu kan, ya kalau ada kesempatan coba aja gitu kan. Betul. Walaupun sekarang kerjaanku enggak apa beda jauh, maksudnya ada nyangkut dikit, cuman beda jalurnya gitu. Ya coba aja gitu. Berarti nanti ada mungkin kalau ada peluang ambil BSD kali ya kayak biar bisa ngajar di Indo juga, lebih kesempatan lebih gede kak. Belum kepikiran sih, karena untuk PhD di Taichung ini juga di Cina itu belum banyak. Misalnya nggak semua kampus, cuma ada waktu itu ya ada 6 kalau nggak salah. Ada 10, pokoknya nggak banyak. Jadi itu juga apa ya, kampusnya pas dilihat di listnya itu, aduh. Ya kampusnya bukan karena terlalu bagus gitu kampusnya, jadi tuh kayak aduh ini pasti sayangnya banyak gitu, ya udahlah gitu. Jadi belum untuk sekarang sih belum dulu lah PhD. Cari duit dulu nanti cari duit dulu, cari pengalaman dulu ya kak ya. Bener-bener iya. Istirahat dulu. Cari pengalaman, cari duit. Nah kakak kan masuk kalau nggak salah 2018, berarti bener-bener full offline class ya kak ya? Kalau untuk perkuliahan iya. Terus aku mau tanya, first impression kakak begitu lihat Kinchin University itu gimana sih kak? Pertama lihat kampusnya ya, pertama nyampe ya. Yeah. Nah, awal banget nyampe itu kan masih kayak kucel gitu kan, gak kepikiran tuh. Karena nyampenya pagi terus kayak oh iya gitu kan. Lalu juga ada sedikit drama waktu urus apa mau masuk ke asrama, itu ada drama dikit lah gitu. Nah, jadi nggak yang gimana, tapi pas udah agak-agak sadar 100% gitu kan. Udah yang nggak capek. Berasa kayak di mana gitu ya, kayak di Eropa gitu kan. Tahu sendiri kan bangunannya gimana. Bener-bener kan? Estetik banget. Estetik gitu, kayak nah ini beneran Cina gitu, nggak ada yang kayak yang ya pokoknya beda lah, nggak sesuai bayangan gitu, kok kayak kayak gini gitu. Jalan-jalan terus, kalau di Indonesia kan kebiasaan kayak motor ya, keliling ya, bener-bener wilayah kampus itu. Terus ini kan jalan kaki. Terus itu belum daftar apa, belum ada kartu bank apa segala macam, jadi itu kayak Alipay, WeChat Pay itu belum bisa dipakai. Nah jalan kaki dong, bisa putarin kampus jalan kaki. Astagfirullah capek. Gede banget soalnya ya, gede banget kampusnya. Terus mana-mana belum sepeda belum bikin, ini apa belum bikin, jadi aksesnya satu-satunya adalah dari kaki ya kayak. Iya kan, kayak udah jarang olahraga, terus jalan kaki jauh gitu kan, nggak jalan kaki mau pakai apa lagi kan, nggak ada angkot di dalam kampus. Bener. Ya udahlah itu kan, ya udahlah. Tapi ya itu kaget sih, besar gitu kan. Terus kayak dari segi fasilitas juga gimana ya, nah, kayak ada lapangannya luas gitu. Kayak
nggak tahu lah, kayak nggak tahu lagi beneran kayak nonton drama Cina yang sekolah-sekolah itu, lapangan bolanya itu persis tuh kayak gitu. Iya persis, iya bener-bener. Kayak gini gitu. Kayak gini tuh. Ternyata gini. yang di layar TV di laptop tuh ini nyatanya gitu ya. Iya kayak gitu ya. Oh, ya ampun. Iya. Kakak di kampus lama atau kampus baru Kak kalau boleh tahu? Aku kampus lama. Di Weijin itu. Weijin lo itu. Tapi sempat ke kampus baru Kak? Jalan-jalan doang sih. Gimana tuh Kak? Itu lebih besar lagi Kak. Kampus baru dan bentuknya tuh bulat gitu. Ini kampus gue gitu kayak dalam kayak gitu. Gue gitu kan beneran nih nggak salah, tapi ya emang jauh kan naik bisnya tuh harus cuman ya kisaran segini, terus kayak waktu itu bisnya cuma nomor 625 ya. Juga sih kalau nggak salah itu. Nah apa kalau kami itu biasa nyebutnya tuh kampus desa gitu. Oh iya benar, kampus desa gitu, soalnya jauh ya, banget ya karena jauh kan. Tapi katanya ada nambah halte lagi ya. Iya haltenya sebenarnya tuh bukan nambah kayaknya, ini emang kan ada yang kayak Tongmar sama Paymar gitu kan. Nah jadi tuh lebih dekat, kalau yang orang asing tuh jalannya lebih dekat gitu loh, di Paymar deh kalau nggak salah gitu loh. So, yang terakhir aku itu sih yang sekarang udah pindah yang deket gitu, karena depannya apa pindah atau entah gimana gitu, terus katanya mau ada kereta, cuman udah keburu balik Indo. Gitulah kampus kan. Gede kalinya banget. kalinya udah lulus malah bagus. Iya. Kalau gitu kita harus balik lagi Kak. Benar-benar. Aduh, ya ampun. Tapi beruntung juga sih sempat ngerasain, walaupun aku kayak bimbingan gitu kan, terus sidang, walaupun satu semester itu aku online gitu. Jadi ya adalah 1,5 tahun tuh masih stay di sana itu ya ngerasain juga gitu. Benar-benar. Berarti kakak berarti kalau nggak salah kakak 2 tahun apa 2,5 tahun kak? Aku 2 tahun. 2 tahun berarti 1,5 tahun di China gitu, terus 1 semesternya di Indo gitu ya? Ya kayak gitu. Terus berarti yang 1 semester itu udah nggak ada ujian atau apapun kan, bener-bener pure buat tesis kan ya kak ya? Iya itu sama ya kayak laporan magang doang sih. Kan magang pas sebelum yang semester 4 itu, nah semester yang ketiga aku kan magang. Magang di kampus itu magang 6 bulan. Nah, itu kan nyicil-nyicil laporan. Nah, pas itu pas balik ke Indonesia itu beneran selesaiin semua itu, semua urusan kampus diselesaiin bener-bener. Dan itu kan kayak kami itu kan angkatan bener-bener angkatan pertama corona gitu kan. Iya bener-bener lulusan corona gitu, orang masih kayak apa ya lulus di tahun itu tuh kayak kasihan ya gitu kan. Kayak pertama kalinya ngerasain yang namanya wisuda dan sidang-sidang online gitu, semuanya online. Itu baru transisi dan belum proper sekarang. Betul. Sekarang udah enak kan, udah paham lah. Kalau kayak dulu tuh kayak masih kaget gitu semuanya. Jadi itu kayak ya Allah, gue bimbingnya gimana gitu kan. Aduh, kayak kepikiran mau cuti juga gitu kan. Lihat ada teman-teman juga cuti gitu kan. Cuti nanti paling tahun depan bisa balik lagi. Nyatanya enggak balik sampai sekarang. Iya, benar. Untung enggak jadi cuti. Kalau cuti entar kapan lagi gitu ya kan. Iya, itu udah kayak apa ya, depresi gitu kan. Ya Allah, mau cuti aja lah gitu kan. Benar. Iya. Ada dari pemimpin bilang, "Janganlah cuti." Kamu lulus sekarang ataupun nanti sama aja, malah susah loh lulus. Jadi, katanya nggak ada teman yang berjuang sama-sama gitu. Kalau sekarang kan
rasanya sama, walaupun dari anggaplah 20 orang ya, dari 20, hanya 10 orangnya sepi. Nah, 10 orang ini masih di fase yang sama gitu. Dan sisanya ini belum tentu mereka barengan. Bisa yeah. jadi ada yang berhenti, ada yang udah males lalu berhenti, ada yang apa lanjut gitu. Nah, itu sih 10 itu mereka enggak berhenti. Kalau yang 10 ini karena di waktunya emang apa di waktu yang barengan gitu kan, mau enggak mau jadi sama gitu ya. Benar. Iya, benar. Untung akhirnya Kakak lanjut dan sekarang udah lulus ya, Kak ya. Nah, kan berarti Kakak berarti kan Kakak juga kemarin ngerasain dua-duanya deh gitu kan. Ngerasain dua-duanya online maupun offline. Nah, waktu offline ini Kak, menurut Kakak tuh dosen-dosennya gimana sih? Terus fasilitas mereka ngajar tuh gimana sih Kak? Yang Kakak rasain ya 1,5 tahun benar-benar intens di situ. Dosen oke sih, dosen oke. Maksudnya gimana ya, mereka tuh berdedikasi. Berdedikasi, terus tepat waktu, dan emang bener-bener ya, apa ya, aku nih dosen, aku nih lausche gitu kan, jadi tuh harus ngajar dengan benar gitu. Jadi itu mereka ya bukan banding-bandingin sih, tapi ya misalkan ada beberapa pengajar gitu kan yang oknum lah, oknum pengajar yang ngajarnya cuma kasih tugas doang gitu kan, kasih tugas doang itu pergi gitu. Mereka enggak, mereka sisa mungkin mereka ngajarnya total banget. Benar-benar semua yang mereka tahu dikasih ke kita gitu, semua pengalaman dikasih ke kita, nggak ada yang disembunyiin tuh, nggak ada ya Kak ya? Nggak ada. Terus apa kayak mahasiswa asing itu kan pertanyaannya aneh-aneh. Iya benar. terutama tuh orang apa kayak orang yang non Asia gitu, terus kayak apa Eropa, Amerika yang kayak gitu itu kan biasanya pertanyaannya aneh-aneh, bener, mereka bener. Rasa ingin taunya tinggi gitu, jadi beneran tanyanya tuh kayak gila gitu kan ya, yang Asia tuh diam-diam baik gitu kan, karena ya mereka kan nanya gitu. Dan ya dosennya juga ngejawab deh. Dengan pola penjelasan yang mudah dipahami. Betul. Seaneh apapun pertanyaannya, sesulit apapun, mereka tuh pasti jawab gitu loh. Maksudnya kayak dia mungkin udah berpengalaman ketemu yang pernah nanya kayak gini, okay, gue ketemu lagi, gue bisa jawab lah gitu. Iya, kayak gitu. Dan juga nah, kayak ada sesuatu yang mereka mungkin kurang tahu gitu kan, dan mereka juga mengakui gitu, mungkin depending dulu jawabannya, nanti itu udah depending, nanti pertemuan berikutnya mereka bahas gitu. Iya, benar. Karena kayak gitu. Benar. Karena mereka nggak mau kasih salah info gitu kan, maksudnya kalau misalnya salah info kan jadinya gimana ya, maksudnya ini kan gue sebagai pengajar kan harus all out semuanya gitu kan, jadi mendingan yaudah buat next pertemuan ntar gue kasih jawabannya gitu kan, kan mesti didiskusiin dulu apa segala gitu ya Kak. Dan kalau boleh tahu kan Kakak juga berarti kita S2 tetap ada ujian tertulis juga kan ya Kak ya? Ada, tetap ada. Nah, menurut Kakak nih ujian kemarin offline tuh gimana Kak? Tegang Kak? Atau gimana tuh Kak? Gimana ya? Ya kayak ujian pada umumnya lah, gimana apa yang dirasain kalau belajar percaya diri, kalau nggak belajar nggak percaya diri sih gitu. mungkin gini kali Kak, kan waktu itu Kakak S1 di Indo sama S2 kan di China, perbedaan waktu ujian tuh bedanya apa sih Kak, suasananya oh nggak ada tuh yang colek-colek tuh, nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada. kayak nomor berapa gitu, nomor ini nggak ada kayak gitu, nggak ada. semua satu mata kacamata kuda ya, mata ke kertas ya kayak. Iya, ada nyontek, ada tetap ada yang nyontek. Dan itu orang itu ya cerita sih sama aku, aku nggak tahu, aku lihat ini dia buka HP, dia nggak lihat buku, buka HP. Jadi cari di HP kayak gitu.
nyontek gitu juga. Cuman nggak yang apa, kalau itu kan misalnya dia masih usaha gitu kan, cari contekan sendiri. Kalau kayak di Indonesia tuh kan nomorin dong, nomor satu dong, apa gitu. Bener banget. Kalau di sana aja nggak mau usaha ya. Aja nggak mau usaha kalau mereka tuh masih usaha. Nyontek aja usaha, apalagi ujian ya, harus usaha banget. Bener. Berarti kayak nggak sempet yang ngerasain online gimana gitu, kayak ada bagus ada enggaknya sih ya kak ya, karena kadang kan online kita kurang efektif, kalau offline ya enaknya ya kita ketemu, suasananya lebih enak ketemu teman-teman, cuman ujiannya lebih tegang ya kak, langsung di kelas gitu kak. Bener. Kalian ngerasain sidang aja sih yang online itu, sidang hampir. Sidang online gimana tuh kak rasanya? Tambah. Sidang rasanya. Enak-enak aja sih. Enak-enak aja. Tuh, bukan kita yang pembicaranya itu, off kamera. Nah, kalau udah ngomong baru on kameranya. Biasanya kan kalau satu orang tuh durasinya paling 10 sampai 15 menit kalau nggak salah. Betul. Untuk presentasi itu kan sama tanya jawab dan segala macam. Ya udah, kalau udah selesai itu udah matiin kamera, udah dengerin doang chat yang lain nanti. Iya, baring-baring, bermakan, gitu kan nggak tahu. Emang disuruh off kamera. Bener-bener. Dan abis itu udah lega ya kak ya, kayak kalau mau komentar bagus ya udah kita pasti lulus. Cuman kita nggak berasa pakai ini ya apa wisuda secara langsung di sana ya kak. Cuman pas sidang tuh ya gimana ya rasanya, udah kan udah selesai nih, udah, hah, itu doang. Lulus gitu. Gak ada kayak kalau kayak itu kan di apa kayak euforianya nggak ada gitu. Kok lulus? Udah gini doang gitu. Gak ada lah. Ya ampun, kayak gitu. Soalnya kita sendiri iya, kan, iya, gak bareng-bareng teman. Iya, soalnya gak ada itu kan. Kalau dulu kan pas seminar judul itu, sama masih offline. Benar. Oh, udah lega gitu kan. Terus revisi, mikirin revisi lagi kan. Terus ya udahlah memperingati selesainya seminar, udah pergi makan bareng gitu kan. Kalau ini apa? Udah di rumah doang kan, nggak ada ngapa-ngapain. Betul. Rayain sendiri gitu kan. Terus lulus, nah gue udah lulus nih, udah lulus S2, ya ampun gini doang gitu. Iya. bener. Agak berbeda suasananya ya. Bener banget. Nah kan tadi kakak juga mention kalau kakak pakai yang namanya Chinese Government Scholarship tipe A, dan kakak itu yang dari embassy ya, lewatnya ya. Nah, boleh gak kak bantu cerita ini tahap-tahap kakak kemarin tuh apply tuh gimana sih? Maksudnya dari mungkin dari kakak siapin dokumen, terus habis siapin dokumen mesti ngapain tuh kak? Aku kan ya siapin dokumen itu pasti, karena aku sebelumnya juga ada daftar beasiswa lain dan emang bukan rezekinya lulus. Nah, jadi dokumen tuh masih ada. Lalu aku cek juga kan, aku sering buka-buka website-nya itu. Kalau dulu apa ya namanya? Dulu ada Laihua-Laihuanya ya namanya. Sekarang, oh iya, betul. Kan, kampus China sekarang. Nah, sekarang kampus China kan. Nah, betul. Aku cek di situ. Di situ itu syaratnya lumayan lengkap. Terus kayak cek blognya orang juga yang nulis-nulis apa gitu kan, website kampus juga beneran cari informasi, terus cari tahu tanggalnya kapan, tanggal penutupannya kapan, lalu berkas-berkasnya apa aja, kayak berkas yang udah gitu kan. Tapi kok yang perlu dilengkapi lagi kayak MCQ. Sampai kita daftar MCU itu atau sampai ke kampus itu kira-kira melebihi 6 bulan atau enggak gitu. Aku sih cek itu dan alhamdulillah MCU aku masih bisa dipakai. Nah, terus yang lain-lain tuh aku sebenarnya dokumen udah beres gitu kan, dan waktu itu emang aku juga kerja kan, ada kerja di perusahaan dan itu full time, dan itu tidak memungkinkan untuk
lurus dokumen. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau daftar sih, aku saranin kalian cari info, karena setiap tahun itu dokumennya nggak jauh beda. Kalau dicek tuh nggak jauh beda. Jadi cek dulu, siapin apa yang bisa disiapin kayak apa. Yang sejenis itulah, itu benar-benar disiapin. Kayak yang mau daftar S2, butuh S1 kan biasanya. Nah, ijazah tuh benar-benar diurus gitu. Jangan sampai ya udah gue sekedar lulus nggak ada ijazah gitu, jangan. Kalau bisa benar-benar sampai dapat ijazahnya. Terus kalau yang nggak dua bahasa, yang nggak bilingual itu terjemahin. Pokoknya itu dokumen siapin jauh-jauh hari, kecuali MCU. Karena MCU itu cuma 6 bulan kan berlakunya. Nah, biasanya itu penutupan bulan, kalau nggak Februari, Maret, biasanya habis Imlek. Habis Imlek, jadi ya panas-panas lah, turun di dokumen. Yang penting itu sih, kalau udah dokumen aman mah, udah upload gitu ya. Berarti kakak, kalau betul kakak kan kemarin pakai tipe A, berarti pertama tuh kan kakak yang penting kan siapin dokumen semua. Habis siapin dokumen, terus kakak buka aplikasi buat apply di Tianjin University itu. Terus buat pertama wajib punya minta namanya pre-admission letter ya kak ya? Nah, habis dari dapat Bentar, nggak wajib sih, itu opsional. Kalau dapat cantumin, kalau nggak dapat juga nggak apa-apa. Okay. Nah, terus kan kakak dapat nih pre-admission letter. Nah, begitu dapat, berarti dokumen-dokumen kakak plus pre-admission letter langsung dikirim ke embassy China yang di Indonesia ya kak ya? Iya, langsung dikirim ke embassy. Jadi nanti dari embassy mereka seleksi lagi kan? Itu kan nggak semua nih, nggak semua yang semua masuk itu pasti mereka seleksi dulu. Udah mereka seleksi nanti baru dikirim di formnya kita tuh ngirim ke apa mau pilih kampus apa gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan yang nggak ada di pilihan kita itu kita lolos di kampus lain itu. Kayak contohnya ada juga kemarin yang masuk bareng tahun 2018 juga. Nah, beliau S3. Okay. Itu milik di mana ya? Aku juga lupa sih di mana, tapi intinya bukan milik, enggak ada milik di Tianjin sama sekali. Lalu tiba-tiba masuk ke Tianjin kan. Lalu aku tanya, kenapa pilih Tianjin gitu? Kalau juga nggak tahu, ini saya awalnya milihnya di sini kok jadi ke Tianjin gitu, nggak tahu juga saya. Heran. Iya, berarti bisa di luar rencana ya. Berarti pas berarti waktu itu aku coba bantu rapiin step-stepnya. Berarti kan siapin dokumen, terus habis itu isi register yang di Tianjin University, apply pre-admission letter. Terus habis itu kakak kalau nggak salah isi yang di kampus China ya, di website CAC-nya tersebut. Terus pilih tipe A-an, terus isi formnya, upload dokumen. Terus udah upload, finish, baru download review hasil isi dokumen itu nggak sih kak? Ntar download, ntar dapat nomor CAC-nya, terus nama kita dalam bentuk rangkumannya. Bener nggak kak? Iya. Nah, terus habis dari udah dapat dokumen dari CAC, pre-admission, letter dari si kampus, terus dokumen sama dokumen-dokumen kelengkapan lainnya, semua itu dokumen jadiin satu, kirim ke embassy di Indonesia, embassy China ya kak ya? Iya. Terus habis itu mereka, kirim. Nah gitu. Dalam bentuk hard copy ya? Hard copy. Okay. Terus habis itu nanti mereka yang urus, ntar kita tinggal tunggu email ya kak? Tinggal tunggu email nanti ada dikirim email. Terus waktu itu kan aku udah dikirim kan, nah mereka suruh ambil ke itu langsung ke embassy sana. Jadi aku ke sana sekalian ngurus visa gitu. Di untuk Jakarta. Dapet, langsung ke Jakarta. Itu kalau berarti suruh ngambil itu waktu kita udah dapat, oh kita positif banget keterima gitu ya kak? Iya, udah dapat email dari embassy langsung ke itu ke sana ambil.
Ya, terus interviewnya gimana tuh kak? Ada interview-interview juga kak di tengah-tengah? Nggak ada sih, waktu nggak ada. Nggak ada interview. Interview itu biasanya dari kampus. Oh. Tapi tergantung kampusnya mau atau nggak interview. Kalau nah, aku sih nggak ada. Berarti benar pure dokumen aja ya kak ya? Iya, dokumen sama nasib lah itu. Sama harus berdoa ya kak ya? Bener. Iya, ya, berdoa. Betul, betul, betul. Nah, kan kakak ngambil teaching ya kak ya jurusannya. Nah, kan pasti kakak juga punya reason tersendiri kenapa pengen ngambil teaching, apalagi dari S1 juga ngambil pendidikan bahasa Mandarin, yang dimana tadi kakak udah mention kalau kakak, ya kalau ada peluang jadi dosen, kenapa enggak gitu. Nah, menurut kakak, job prospect mungkin yang tadi selain kakak sebutin, itu apa sih kak kalau ngambil jurusan ini? Banyak sih. Ya, jadi pengajar tuh pasti ya. Ya. Pasti tuh. Betul. Terus kalau kayak aku juga sekarang kerjaan tuh bukan apa beda jauh gitu, tapi kan aku bisa Mandarin gitu kan. Nah, itu juga bisa. Terus kayak ngajar, buka tempat les sendiri juga bisa. Ya. Jadi buka tempat les atau kerja apa enggak buka tempat les lah, misalnya les privat aja gitu kan. Udah itu bayarannya juga lumayan. Terus kayak ya banyak sih, karena banyak sekarang ini banyak apa yang butuh tenaga kerja yang bisa bahasa Mandarin gitu. Betul. Jadi, betul, betul, lumayan. Berarti luas banget ya kayak kalau yang namanya ambil Master of MC tadi, TCSOL ya kak ya? Iya. Bener-bener bisa jadi translator, dosen, terus guru private, atau buka sendiri, buka tempat les. Itu bener-bener terbuka luas, dan itu namanya kuliah ujung-ujungnya cari duit, dan itu lumayan kak ya pendapatannya ya kak, lumayan banget. Iya. Bener-bener. Nah, kan selama kakak ya kurang lebih 2 tahun ini kan intensif belajar kak. Pasti kan ya namanya orang kuliah naik turun. Nah, yang membuat kakak, apalagi nih tiba-tiba harus namanya online gitu satu semester terakhir, dan apa sih yang membuat kakak tetap kayak yaudah gue harus selesaiin nih kuliah gue gimana pun caranya, gue udah mulai gue harus selesaiin, tuh apa sih kak? Kan gak mungkin selalu di atas, pasti kayak aduh gue capek gitu. Apa sih yang membuat kakak supaya tetap gue harus lanjut nih sampai gue dapet ijazah gitu? Kalau pas online itu, yang pas balik ke Indo, itu kan tadi aku bilang dosenku nyuruh cepat selesai. Dan betul. Itu tuh beneran dosen tuh kayak udah kayak pacar posisi. Apa ya ditanyain kayak gimana gitu kan, sampai tuh aku tuh pusing sendiri, dan terus aku matiin HP gitu kan. Lu ku bilang aku di kampung sinyalku jelek. Kalau buka WeChat itu agak susah aku bilang gitu kan. Ya bohong aja, mereka enggak tahu kan. Betul, betul. Mereka enggak tahu keadaan negara masing-masing kan. Udah aku bilang gitu, saking aku kayak apa sih gitu dicari-cariin gitu kan. Enggak pernah kayak dikejar-kejar dosen nih kayak. Ke sekolah ya. Iya, kan itu yang online, yang offline sama aja sih. Kalau yang offline itu aku juga ya sama dikejar-kejar dosen juga, dosen nggak akan pernah membiarkan kamu tidak lulus atau berhenti. Betul. Dengan jalan, pasti dikejar. Kalau misalnya nggak punya alasan yang kuat, pasti dikejar. Dan itu bagus ya mereka gitu ya kak ya, maksudnya ya. Maksudnya bener-bener ngedorong push kita supaya kita harus lulus gitu kan. Kan ada yang dosen cuek, tapi ini bener-bener care banget sampai diteleponin, dicariin, maupun online, mau offline, gimana pun caranya. Lu harus lulus nih. Saking care-nya itu, aku pernah hari apa gitu kan. Pagi itu ditelepon, itu masih tidur. Terus beliau chat, kalau udah baca pesan ini, tolong telepon saya. Nah, maulah telepon ya. Oke. Bimbingan. Oke. Siang mau kan, baru berapa suap makan, ditelepon lagi, bimbingan lagi. Oh iya bu, iya. Siang. Bener. Malamnya gitu lagi. Hari mau pergi cari makan. Ini ya gini. Iya bu, iya.
Kalah ya pacar ya kak ya? Kalah pak dosen. Posesif kan? Posesif banget, bener-bener. Basa-basi dulu, udah makan belum gitu kan? Iya, basa-basi. Langsung, ini skripsinya gimana nih, tesisnya gimana nih gitu kan? Udah sampai di sini, ada yang udah diperbaikin belum gitu ya kak? Ini saya lihat ada yang begini. Iya bu, iya. Udah catat belum? Iya bu, iya saya catat. Iya bu, iya gitu. Iya. Tapi, iya itu salah satu yang gimana mau berhenti kalau punya dosen posesif kayak gitu kan. Oh, posesif dan itu sebenarnya care banget ke kita supaya kita cepat lulus ya kayak itu bagus banget sih sebenarnya itu. Nah kak, benar. Nah kak, itu kan alasan kakak kenapa tetap harus lanjut ya gitu ya. Nah kak, boleh nih kak boleh nih kakak kasih motivasi atau advice buat teman-teman yang mau sekolah ke Tianjin University dan kenapa sih mesti ke Tianjin dan mungkin teman-teman yang mau ngambil sama nih jurusan sama kayak kakak ngambil teaching nih mungkin ya nggak usah panjang-panjang lah kak gitu. Apa ya motivasinya? Ya kalau advice kenapa Tianjin? Dari segi kotanya aja deket sama Beijing kan, terus segi dari biaya hidup nggak mahal, dia kota dan nggak mahal. Dan kenapa Tianjin University? Karena ya setiap kemanapun ngomong sama orang Cina, kamu kuliah di mana? Tianjin University. Nah itu cukup dipertimbangkan gitu. Jadi kamu apa Tianjin University itu cukup punya nama gitu di Cina. Bagus lah gitu. Nah terus kalau untuk yang yang kuliah gitu biar semangat kuliah ya ingat aja kenapa kamu mulai kalau berasa nggak sanggup ya nggak usah mulai sekalian. Betul. Ya kalau udah mulai udah berani ngambil harus diselesain dong. Betul banget. Ya bener banget. Nah teman-teman makanya nih yang mau mungkin kuliah ke Tianjin University sangat-sangat recommended banget dan kalau udah mulai wajib diselesain karena itu apa yang udah kamu mulai harus diselesaikan dengan baik, bener ya kak ya? Nah, benar. Nah, kak, thank you banget udah mau datang di talk show aku nih, kak. Dan udah nyediain waktu banget ya, kak. Dan thank you banget kakak udah sharing berbagai pengalaman offline di sana. Terus satu semester terakhir online. Itu bener-bener orang pasti kalau denger cerita kakak pengen banget ke sana. Karena emang guru-gurunya the best banget ya, kak, ya. Bener. Sangat. Apalagi sana ada saljunya ya, kak, ya. Iya, ada. Bener. Nah, teman-teman, nah untuk episode kali ini aku sampai di sini dulu ya, teman-teman. Nah, tunggu aja untuk di next episode dengan berbagai tamu yang luar biasa, dengan mereka ngambil jurusan yang unik-unik dan pastinya teman-teman gak sabar untuk nunggu. Nah, teman-teman, thank you banget juga yang udah nonton sampai sih saat ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, teman-teman. Bye-bye. Bye.